الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum semuanya, welcome back to Udi Kudi Stories. Buat kalian yang baru nonton channel aku, selamat datang di Udi Kudi Stories. Nama aku Ludi. Jadi hari ini adalah hari Lebaran di Moskow, Rusia gitu. Jadi hari ini tanggal 4 Juni 2019. Dan untuk beberapa negara Eropa semuanya tuh lebaran di tanggal 4 Juni ini. Sedangkan di Indonesia baru lebarannya tuh besok guys, tanggal 5 Juni. Jadi kita mengikuti putusan pemerintah setempat biasanya untuk lebarannya gitu. Dan muftinya Rusia udah menentukan tanggal 4 Juni sebagai hari Idul Fitri 1440 Hijriah gitu guys. Jadi ya kita ngikutin aja sih. Kalau dulu aku di Brunei malah biasanya lebih lambat. Jadi misalnya nih tanggal 5 di Indonesia, biasanya baru tanggal 6-nya di Brunei gitu. Jadi ya masing-masing pemerintah punya haknya untuk menentukan kapan. Dan biasanya KBRI dan warga negara Indonesia yang berlokasi di negara itu biasanya ngikutin keputusan pemerintah setempat aja gitu guys. Jadi hari ini aku bakalan ke KBRI, tapi sayangnya aku gak sholat karena baru aja kemarin 2 jam sebelum buka tuh ya guys. Jadi setelah 17 jam apa namanya puasa, ternyata sekitar jam 7-an aku harus membatalkan diri karena you know lah kalau cewek kayak gimana. Agak nyesek juga ya, aduh udah lapar-lapar 17 jam gitu. Tapi ya it's okay. Jadi aku gak dapat hari terakhir dan aku gak dapat sholatnya hari ini, tapi aku akan tetap ke sana. Aku mau ngeliat kayak gimana sih, karena ini pertama kalinya kan aku lebaran di Rusia. Jadi selama 4 tahun terakhir aku gak pernah lebaran di Indonesia guys, sedih. 3 tahun terakhir itu aku lebarannya di Brunei gitu, karena aku juga in charge kerja untuk men-serve orang-orang Indonesia yang sholat di KBRI gitu. Nah sekarang aku jadi tamu. Dan nanti abisnya, nanti sholatnya tuh jam 8:30. Terus nanti abis sholat dilanjutin sama ramah-ramah di Wisma Dubes RI gitu guys. Jadi aku akan ngajak kalian ngeliat kayak gimana keseruan lebaran di KBRI Moskow. Oh iya, sebelum aku lupa nih, nanti aku nge-vlog sana sini terus aku lupa. Aku mau ngucapin minal aidin wal faizin guys buat kalian semuanya yang merayakan. Dan buat semuanya aku mohon maaf lahir dan batin kalau selama ini mungkin di video-video aku ada kata-kata atau ada yang kurang berkenan di hati kalian. Aku minta maaf setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya. Maafin ya guys. Oke deh. Without any further ado, let's start. Oh iya guys, kalau kalian pas lagi ke Moskow dan kalian mau ke KBRI tapi nggak tahu jalannya kemana, kalian cukup ambil metro dan turun di stasiun Novokuznetskaya atau di line ijo. Terus dari pintu keluar ini kalian beloknya ke kiri. Nanti kalian akan ketemu toko kecil ini. Kalian belok aja ke kanan dan jalan lurus sampai nanti kalian di sebelah kanan ngelihat ada Domino's Pizza. Itu jaraknya udah tinggal beberapa meter dari KBRI dan itu kelihatan banget ada bendera Indonesia merah putih dan bendera ASEAN. Oke guys, aku udah jalan nih mau ke KBRI-nya, udah turun metro. Tadi pas keluar banyak banget orang pendatang dari selatan itu udah kumpul karena di dekatnya KBRI ini juga sebenarnya udah ada masjid gitu. Jadi kayak mereka baru sholat Id deh, baru selesai. Dan di KBRI sih kayaknya udah selesai juga sholat ya. Tapi kan karena aku nggak sholat ya, kalau suamiku udah di sana duluan. Jadi aku jalan ke sana. Hari ini penuh banget, mungkin emang
rush hour ya jam-jam segini, jadi metronya penuh banget. Dan aku ngelihat banget banyak penjagaan gitu loh dari pihak Rusianya untuk mereka yang melaksanakan salat itu, kayak itu tuh pasukan berkuda. Aku jalan dulu ya guys, kita lihat di KBRI udah seramai apa. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah kenyang, abis itu ya foto-foto. Jadi di momen ini dubes, para staf KBRI dan para WNI mulai bergeser tuh ke taman. Mereka mulai foto-foto dan bikin video. Aku juga sempat interview beberapa dari mereka. Yuk kita lihat. Nama saya Grantan Linga, panggilan Atan. Saya mahasiswa di Moskow ini dari Universitas Mises. Nama saya Muhammad Farul Asari Hakim. Saya berkampus di Pushkin dan itu hanya potpak. Tapi nanti saya akan di HSE. Ini pertama kalinya ke apa Lebaran di Rusia? Iya, pertama kali ke KBRI di Moskow. Oh, ini aku baru sekali. Aku sama Perwil nih baru tahun ini ke Rusia. Ya. Jadi ini Lebaran pertama kali. Saya udah dua kali Lebaran jauh dari rumah. Saya Lebaran di sini ketiga kalinya karena emang tahun ketiga di sini. Udah hari yang kedua. 2 tahun di sini. Kalau Teteh? Aduh, berapa ya? Udah kebanyakan. Halo, Ibu. Alhamdulillah baru pertama. Ini dua kali.
Kebanyakan. Karena pernah lebaran Indonesia kan. Pernah di Indonesia kan. Kita udah yang paling khatam. Berapa kali, Bu? Tidak bisa dihitung. Puluh. Gimana tanggapannya lebaran di sini? Kalau misalnya menurut aku senang banget karena walaupun kita jauh dari rumah tapi bisa ngerasain karena di sini sesama masyarakat Indonesia dan jadi keluarga kita di sini sama-sama perantau lah. Seru banget, cuman tadi terlambat pas sholat idnya, soalnya jalanan banyak yang ditutup terus macet banget. Tapi seru sih, banyak orang Indonesianya, nggak nyangka kalau sebanyak ini orang Indonesia di Moskow. Terus makanannya juga masih bisa makan ketupat di walaupun lagi di Rusia. Tambah banyak tambah orang baru, seru lah. Apalagi sekarang anak udah di sini bisa kumpul ya. Sepi sih. Antara senang sama sedih sebenarnya. Ya, senang sama sedih. Soalnya keluarga kan nggak ada. Ya. Tapi akhirnya bisa ngerasain suasana Indonesia lagi setelah beberapa bulan di sini. Makanannya gimana? Mantap. Makanannya mantul. Siapa dulu dong yang masak? Makanannya enak, cuma tadi agak kehabisan ya. Jadi cuma makan ketupat pakai kuah opor aja. Gak ada ayamnya. Nikmat sekali. Syukur banget 8 bulan tanpa makan Indonesia itu kayak, waduh. Perutnya tuh kayak kangen bener kangen banget, kangen banget ada kupat tahu ya. Hampa ya hidup ya. Pas kita makan di sini, berapa piring tadi Pak Wil? Dua sih. Ya, saya tuh 5 dong. Enak ya? Iya enak. Enak banget, serius. Makanannya enak-enak. Karena di sini juga menyediakan masakan khas Indonesia. Jadi kalau kangen rumah, ya. Dan kalau misalnya kita lagi kangen rumah, datang aja ke KBRI dan makan di kantin itu berasa udah makan di warteg banget pokoknya. Berasa Indonesia banget. Buat semua warga Indonesia yang ada di Rusia atau di Indonesia, selamat hari lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Innalaihi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya, mohon maaf lahir dan batin. Di momen kali ini, aku juga berkesempatan untuk mewawancarai Dubes RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, Bapak M. Wahid Supriyadi. Pertama bahwa Idul Fitri di Rusia itu jatuh satu hari sebelum mendahului Indonesia. Dan tadi pagi kita menyelenggarakan sholat id bersama, kira penuh ya, ruangan di KBRI. Dan saya melihat sendiri kelihatan datang bukan hanya Indonesia datang di Moskow, tapi juga dari Saint Petersburg tadi datang. Dan juga turis-turis Indonesia yang kebetulan ada sini tadi ikut sholat dan juga ikut bergabung kita dalam acara sholat ini. Bagi masyarakat Indonesia di sini, barangkali kesempatan mereka untuk bisa menikmati makanan-makanan khas lebaran seperti walaupun ketupatnya tidak pakai janur ya, pakai plastik, tapi ada opor ayam ya, ada rendang dan juga ada tape ya. Bagi mereka kan ini barang-barang yang jarang ya, karena sayangnya sampai sekarang belum ada restoran Indonesia dan kita sedang merintis, mudah-mudahan ke depan akan ada restoran Indonesia. Yang kedua, ini juga forum bagus buat saya sebagai kita bisa untuk mengkomunikasikan apa yang telah kita capai dalam 16 tahun dan apa yang kita lakukan ke depan. Intinya adalah kita ingin meningkatkan hubungan kedua negara dari berbagai tingkat. Pertama adalah di bidang ekonomi, perdagangan, bisnis dan juga investasi. Ya sebenarnya tidak banyak mencolok ya dibandingkan tahun lalu, cuman tahun ini saya lihat semakin banyak turis Indonesia ke Rusia. Tadi aja saya lihat ada beberapa dari Indonesia dan banyak mereka itu yang baru first time, pertama kali. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Rusia itu juga semakin menarik buat turis Indonesia. Yang tahun 2017 itu kira-kira ada 20 ribu, meningkat dari 5 ribu sebenarnya.
tetapi sebaliknya juga turis Rusia ke Indonesia dari tahun 2016 sampai 2018 sama Hotel itu meningkat hampir 100%. Ini juga berkat kita mempromosikan Indonesia dengan Festival Indonesia, dan kita mendapat bantuan luar biasa dari wali kota Moskow, karena kita diberikan free untuk taman 16,5 hektar. Karena saya sampaikan kepada mereka bahwa Festival Indonesia bukan hanya mempromosikan Indonesia di Rusia, tetapi mempromosikan Rusia di Indonesia. Dan kita lihat terus-terus Indonesia, pasti pertama kali dari Moskow. Kemudian kedua baru saya putus. Dan sekarang bukan hanya kedua kota itu, saya mendapatkan laporan bahwa turis Indonesia sudah sampai ke Kazan banyak sekali, bahkan ke Siska, dan yang lebih menakjubkan lagi, mereka musim dingin datang ke Murmansk yang -40, ya. Buat mereka pengalaman menarik untuk mengambil gambar udara. Ya. Saya kira dua arah ini, sebaiknya dari Rusia itu ke Indonesia juga bukan hanya sekarang di Bali saja, tapi mereka sudah mulai ke Jawa, ke Pulau Komodo, dan juga Raja Ampat. Jadi sudah makin luas, dan ini memang upaya kita untuk mempromosikan Indonesia bukan hanya Bali, tapi juga Indonesia sendiri. Atas nama masyarakat Indonesia yang ada di Rusia, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1443. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga ke depan hubungan Indonesia-Rusia semakin berkembang, dan dari kecenderungan yang kita lihat juga semakin bervariasi. Terima kasih. Nah guys, itu dia tadi suasana Lebaran di KBRI Moskow gitu ya, cukup ramai lah. Tadi makanannya juga habis, makanannya enak, makanan khas Lebaran gitu. Ada opor, ada rendang, ketupat yang pasti gitu. Jadi cukup membahagiakan, memberikan ini sih perasaan feels like home lagi gitu. Karena makanannya kayak makanan Lebaran di Indonesia. Nah itu dulu aja guys vlog Lebaran kali ini. Sekali lagi di hari yang baik ini aku mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua. Kalau misalnya ada di video aku ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada apapun yang kurang berkenan, aku minta maaf ya guys. Adang mau minta maaf? Salah apa ya minta maaf mulu? Oke, aku maafkan. Ya udah gitu aja, semoga kalian enjoy vlog aku kali ini. I hope to see you in my next vlog. Stay positive ya guys. Assalamualaikum.